saya minggu lepas saya ada tunjuk pasal air ya, yang macam mana air yang saya minum, air alkali yang kita buat mandian ya. Yang satu lagi air pipe. Ya, air pipe ni kita uji dia punya chlorine. Supaya bila kita pergi ke rumah sakit, kita kena melawat sampai dekat dapur. Dapur dia, mana dapur dia, kita tengok dia punya filter. Filter tu kalau dia gunakan yang ceramik, yang bertingkat-tingkat tu, mana macam mana kita nak dapatkan maklumat yang menyebabkan dia sakit. Sebesar kemungkinan daripada air lah. Jadi air mineral ni air yang saya minum tadi, yang saya minum tadi warna dia warna hijau kan. Warna hijau bermakna dia dia air pipe. Dia punya pH dia 7. 7. Dia dalam kategori air boleh diminum lah. Boleh diminum dan dia masih ada klorin. Dia masih ada klorin. Kalau misalnya kita buka cek kita punya dapur kan, yeah. Kalau kita mula ada AK pun boleh tahu kan air yang boleh. Hanya macam kita bercerita dengan logik, kita dengan logik. Kadang-kadang kita buka dapur tu, mana tahu lah kita dah kain dengan dia. Kita pergi takut. Untuk kebaikan dia, bukan untuk kebaikan kita. Kita bukan nak jual air, tapi punca dia menyebabkan dia kena gout ataupun dia dalam tubuh dia, menyebabkan air. Baru-baru ni ada keluar dalam paper, Syabas punya statement, mana air, tangki air tu macam air longkang, lebih teruk lagi dekat tangki air dia. Air yang dibekalkan dengan tangki air. Mana tuan rumah tu tak prihatin tentang air lah. Okay, ini untuk nak menguji pH air. Kita boleh tahu semua, tapi kita nak tengok air alkali dulu. Air alkali ni yang kita buat mandian hidrotati ais, yang mana yang buat menggunakan air alkali ni. Mana kita uji? Mana air alkali ni dia punya pH dia kalau dekat negeri kita ni, dia 10. Air zam-zam tu, kalau dekat negeri apa, dekat negeri kat Mekah tu, dia memang 14. 14. Ini pun tak cukup hijau. Kalau tak cukup biru. Kena dia ambil. Ini pun baru 7.2. Mana dia tak tetap lah, mesin dia tak tetap. Dia punya air yang dihasilkan tak tetap. Jadi air pipe. Kalau kita dapat dalam, untuk minuman kita mesti ada dalam 8, biru. Jadi kita ambil sekali lagi. Pekat dah sikit. Jadi air apa? Air mineral ni air RO yang ni kita uji dia punya, kalau kita uji dia punya test ya. Jadi dah pergi kepada acid, boleh buat minum tapi dia dia ada mineral dia semua dah tak ada. Dah kosong. Lepas tu ni air pipe. Air pipe kita uji dia klorin. Klorin dia.
Ini iPad, iPad. Normalnya dia acidic. Masih ada klorin dan acidic. Jadi punya base yang kita. Mana kalau macam ni, air yang kita minum, lama 20 tahun, mana itu besar kemungkinan dia boleh kena penyakit acid. Mana acid ni macam gout. Itu pun dia tahap boleh katakan tahap E. E tak pergi pada G. Mana masih acidic lagi. Ada klorin dia. Mana dengan kita hanya ada ni saja dah cukup. Dah cukup bukan semua ni. Kita hanya tengok di pH air itu saja. Dah cukup dah kita nak tentukan air yang diminum. Itu salah satu cara lah kalau kita nak merawat rawat mana besar kemungkinannya disebabkan oleh pemakanan dia. Pemakanan ni termasuklah minuman. Kita boleh pergi sampai tahap tu. Kita pergi pada ulang balik tentang kita punya level. Mana bagi orang yang baru buat, mana yang baru ataupun yang belum masuk kursus atas ataupun yang masuk kursus tingkat diploma, mungkin yang diingat dan tahu apa dia ingat. Mana yang putih ni dia punya warna lah, warna diri kita sama ada putih dengan jambu, hijau ataupun biru. Mana kita level apa? Level spiritual ke? Emosi ke? Mental ke? Fizikal? Mana ini yang profesor suruh kita ingat. Ingat. Mana kita sambut dia punya hujah tadi dengan kita faham tentang level kita, tahap kita, dudukan kita dekat mana. Mana okay, yang ni kalau putih, dia punya untuk dia, tuan dia. Kalau dia punya kimia dia, nitrogen, atom dia. Mana kalau merah jambu, unsur api, oksigen. Mana kita tengok, kalau unsur api, dia punya area penyakit dia. Ataupun organ yang terlibat dengan emosi yang tadi mana terpaku dengan jantung dan terpaku dengan jantung dia dekat area warna hijau. Air, hidrogen warna dia warna hijau, warna dia dekat bahagian perut sampailah kepada dia punya pinggul dia. Mana kuning penyakit dia warna kuning, bermakna hati, empedu, pankreas dengan bawah tinggal. Itu area warna kuning. Lepas tu, ovary, prostate ataupun leprosy, mana dia warna orange. Ini yang terlibat dia punya, bagi orang mental punya area penyakit. Bagi orang fizikal,